Informasi lainnya, Saudara, dalam sidang kasus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Biduan Nayunda Nabila bersaksi di persidangan kemarin. Ia diperiksa bersama 3 orang saksi lainnya. Nayunda mengungkap awal mula perkenalan dan percakapan dirinya dengan Yasin Limpo melalui Muhammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian. Nayunda mengaku mendapat bayaran sebesar 20 juta rupiah saat bernyanyi di Kementerian Pertanian. Islam, pekerjaan, sopir pada bagian rumah tangga pimpinan biro ya, ya. Biro umum dan pengadaan. Akhirnya dapat undangan dari Kementerian Pertanian. Dan so, itu di kantor kementerian atau di rumah pribadi? Ada yang di kantor apa karantina kalau nggak salah itu di Bekasi. Oke. Okay. Ada. Oke. Okay. So di situ saudara nyanyi ya? Tidak pernah ada di rumah pribadi sih Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Saudara dibayar berapa? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang tapi kebanyakan 20 sih karena. 20. Tapi kalau lihat di dakwaan berapa itu Bu? Itu 50. Pernah enggak saudara dibayar 50 sampai tidak 100 pernah. Juta? Tidak pernah, Pak. Dari kementerian? Tidak pernah, Yang Mulia, sama sekali tidak pernah. Enggak pernah? Tidak pernah. Jadi